Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengganti tema keyboard di HP Oppo A15s. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya dari channel ini. Oke, udah langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, kita buka pengaturannya teman-teman. Selanjutnya kita cari fitur setelan tambahannya atau pengaturan tambahannya. Lalu di sini kita pilih saja keyboard dan metode input. Dan selanjutnya di papan ketik tersedia kita pilih keyboardnya. Lalu kita pilih di bagian tema. Oke, dan untuk tema di sini sudah banyak sekali ya teman-teman yang telah direkomendasikan. Baik dari warna juga ada juga defaultnya di sini ada landscape, dan lebih menariknya kalian bisa menambahkan dengan tema foto atau gambar yang ada di galeri HP kalian. Oke, hanya sebagai contoh saya akan tetapkan tema, saya akan pilih yang ini ya teman-teman, yang berwarna biru ini. Nah, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Jika sudah, kita bisa langsung pilih saja terapkan, maka otomatis ketika kita membuka aplikasi yang dapat memunculkan keyboard maksud saya di sini, maka otomatis untuk keyboardnya sudah berubah ya teman-teman, langsung setelah kita melakukan diterapkan. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih.